menyampaikan sedikit puisi kesan kami tentang akreditasi. Mungkin ini agak ya buatan amatiran, jadi yang pengamatan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu. Dua hari ini kami belajar banyak hal baru. Guru, ilmu, dan standar mutu. Apa dan siapakah guru? Layakkah kami disebut guru? Apakah setumpuk administrasi di sana cukup untuk memastikan bahwa kami cukup berilmu? Atau sudahkah kami memenuhi standar mutu? Seribu pertanyaan Bapak Ibu membuat kami termangu, ragu-ragu, dan terdiam keluh. Jika tak ada akreditasi, kami mungkin tak akan tahu bahwa bermutu itu tak bisa dicapai dengan halu. Jika tak ada akreditasi, kami mungkin akan berpuas hati mendaku sebagai guru berilmu yang serba tahu. Jika tak ada standar mutu, bisa jadi kami akan membiarkan hari demi hari berjalan tanpa peningkatan, terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan. Namun kami tetap berlagak bagai pegawai di depan anak-anak, seolah-olah mereka berangkat dari sebuah kekosongan. Dan tanpa segan mengulang-ulang, "Ayo nak belajar, ayo nak sungguh-sungguh menuntut ilmu, ayo nak tugas macam apa ini, kerjakan sepenuh hati dong, ayolah baca dong." Namun hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tak ada bedanya dengan anak-anak yang sering nyamai omel itu. Anak-anak yang mengerjakan PR di detik terakhir adalah kami. Anak-anak yang mengerjakan tugas belum sepenuh hati adalah kami. Anak-anak yang ragu-ragu dengan mutu pekerjaan sendiri adalah kami. Kami yang acap kali bicara literasi, namun lupa menerapkan perintah pertama adalah ikro. Ikro, ikro, dan ikro. Guru madrasah macam apa kami ini yang lupa menerapkan ikro? Guru macam apa yang lupa menerapkan pesan Maha Guru Ki Hajar Dewantara bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru? Namun hari ini kami dipaksa introspeksi. Saat presentasimu tak cukup meyakinkan, saat pertanyaan demi pertanyaan tak bisa dipuaskan dengan sekedar jawaban, kami dihadapkan kenyataan bahwa kami tak sebaik yang kami perlihatkan. Kami terdiam keluh, malu. Selama ini ternyata tak cukup berilmu dan masih jauh dari kata bermutu. Jika akreditasi adalah sebuah pengakuan kebangkuan dengan kriteria tertentu, kami tak tahu apakah kami memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu telah mengingatkan dan membimbing kami agar mencapai taraf tertentu. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kami diingatkan kembali, seorang pembelajar sejati tak pantas untuk berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Seorang pembelajar sejati tak pantas untuk berhenti.